kita start dari Desa Menaming ya guys, menuju ke apa nama daerahnya itu lupa lah aku, tapi yang jelas kita nanti ngacau lumpur. Simak aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami di Bintang Lapangan Official. Kali ini kami melakukan perjalanan menuju ke perkebunan ya. Kita mau menengok kebun sawit di sana. Ya, buat kawan-kawan mari minimal jangan lupa di support, subscribe, like dan juga komen. Itu kabarnya terdapat berita terbaru dari kami Bintang Lapangan Official. Kita berada di Desa Menaming ya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekarang jalan kita tempuh ya masih bagus ya, kawan-kawannya masih aspal. Kondisi kami saat ini kurang fit ya, karena terserang pilek. Di sini kebetulan ini habis hujan ya guys ya, habis hujan, jadi seputaran jalan masih basah. Nggak kebayang juga sih nanti rute yang bakal kami tempuh seperti apa. Ke rute kita ya.
seperti kawan-kawan tengok jalannya sudah seperti ini, jadi baru di awal ya. Oke. Ngontet. Alah mati pula. Banjir dah. Beton. Mau bikin pondok. Di belakang rumah. Jadi kan. Iya. Paling ngonten. Ambil pegang pisau, pegang pisau, payah. Mati pula anak kami, guys. Kawan itu tadi Honda kita mati pula dia ke sana. Dari depan kami nah. Banjir juga rumah tadi. Tapi banjir dikit. Sama. Ini jalur trail kita pakai dengan Matic. Dan sanggup ya naik ya. Awas kalau nggak sanggup aku jual Honda. Aw. Ayo, licin guys. Licin. Ow. Ow. Jadi jalan merupakan jalan perkebunan ya, bukan jalan pedesaan. Jadi memang seperti ini kondisinya. Ini sih dulu udah pernah di ini di seminisasi ya, tapi hancur ya karena mobil-mobil yang mengambil buah masyarakat, jadi seminisasinya hilang, pecah-pecah dia. Ini sebetulnya tanah tok ini kawan-kawan, tapi karena sisa-sisa seminisasinya masih ada, jadi nggak pala licin. Kok aku mati pula guys. Di atas kita baru nyalakan. Kredit ya. Oke guys, kita lanjut dengan helikopter kita. Ya ada. Kalau abang sih apa Pak Ade yang abang ragukan? Pacet. Nah, soalnya abang kemarin dapat satu. Kalau di sana kan nggak ragu kita ada pacet. Buat kawan-kawan simak aja ya kawan-kawan ya. Rute ekstrim kami ini sih belum seberapa. Karena ini masih awal ini kawan-kawan. Di atas sana nanti itu total ya tanah merah jalannya.
apakah kita bisa? Au 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 au. Masih lumayan bisa ditempuh guys, karena masih ada sisa batu-batunya. Nanti di dekat perkebunan itu, perkebunan kami maksudnya, itu jalannya tanah merah. Kalau ini sih masih oke-oke aja, anak-anak baru pandai belajar ronda pun bisa tempuh ini. Ini dari tadi pagi hujan ya, sampai jam 11, ntar dari jam 3 subuh sampai jam 11 tadi hujannya baru berhenti, jadi makanya kondisi jalannya makin kesininya makin wuhuy. Ya, kita mulai memasuki jalan yang bertanah-tanah, yang wuhuy, yang au 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 au. Ow. Ow. Ya, mampuslah kau situ. HP kita kurang geser, guys. Kawan-kawan tengok ya, alah terus saja jatuh, kan jatuh kita berdua, masa bang jatuh sendiri, remoda kita nggak berfungsi guys, blong. Remoda kita blong, nggak berfungsi, dia kena kondisi jalannya basah jadi slip terus dia. Kita bisa direm? Enggak lah. Jatuh kita berdua lah, masa apa ini dia yang jatuh? Ya kan guys? Tinggi berdua, masa kotor satu kan? Nah kalau ini ya nggak sanggup pondak kita naik kalau berdua. Bagian adalah di atas. Meleset. Nangis hondanya. Itunya tali rapian. Oke, udah. Ini alamnya cantik di sini, guys. Karena ini daerah perbukitan. Kita lanjut pakai wheel strap lagi ya. Ngejem gak dia? Oh enggak. Kadang apapun ngejem sendiri dia.
kebetulan Honda kita udah jadi helikopter, helikopter suaranya. Oke guys, ya di bawah ini nanti masih begitu ekstrim jalan ya guys. Ternyata dalam. Turun. Ah, gak jelas. Gila duluan. Takut dia guys. Rem Honda kita di sini nggak berfungsi guys, jadi terpaksa rem manual nih, ikut kaki. Nah, ini tok jalannya tanah ya. Hah? Kita naik dulu ke atas. Kita tunggu nyonya ada di belakang karena dia jalan kaki. Cepat karena lah, woi. Ini kita mendaki ya guys ya, tapi pendakiannya nggak balat tinggi. Naik aja. Nggak sanggup sampai tempatan mana sanggupnya naik. Saya pikir bed kita kaleng-kaleng. KLX keluar dari dialer guys, nangis numpuh ini. Hop, ini kita jalannya, kita terlewat guys. Kena duri kakinya. Nah, bukannya ke sana? Yang ini aja. Jadi kayak mana bawanya? Naik ke atas. Nanti kalau ke sana. Ini lebih jauh, kalau itu lebih dekat. Ya udah, terus. Wow, ada tai. Ini ke bawah tanah cukup ekstrim guys. Ternyata dia copot sandal. Bikin. Di sini rem Honda kita nggak berfungsi, jadi blong dia. Au. Tak kemana-mana larinya. Ini naik nanti ajak kita ini. Mana ya? Stream cuy.
duluan. Nah, main air pula dia lagi. Ini kalau orang kota ya, masuk ke sini aja kerja main air ya. Ini buat kawan-kawan yang berasal dari Ngawi, orang rumahku tuh orang Ngawi itu guys. Sengaja dijemput dari Pulau Jawa sana, bawa ke Riau. Oke, kita lanjut. Wow. Dalam. Awas. Udah, ini udah bisa naik nih. Ya bisa naik. Naik. Guys, oke tipe. Wih, dingin airnya, guys. Air bendungan dah. Akhirnya kita sampai ke tujuan ya guys ya. Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton kami secara penuh tanpa di-skip. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Wih, ya, gak bisa lewat. Voila. Adek masih juga tadi lewatnya. Ayo. Ternyata nggak bisa lewat guys, banjir di depan. Mampus lah kita. Air sungainya ini meledak nih ha. Jembatan penyeberangannya pun, jembatan Shiratal Mustaqimnya pun dah. Ha. Apa salah? Waduh. Iya, kijan-jan. Oke, baik kawan-kawan. Cukup sekian dulu video kami ya, karena kami mau mengakali nyebrang ke sana ya. Dodo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Iya. Cari yang besar di sana aja kayak enggak bisa. Ada tadi bawa sarung tangan.